Sebenarnya saya sedih karena belum bisa belajar secara normal lagi di sekolah. Dan di rumah saya jenuh karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Tetapi semua ini menjadi pengalaman buat saya. Karena di rumah saja bukan berarti saya berdiam diri. Di rumah saya bisa lebih dekat dengan keluarga dan melakukan hal-hal positif. Saya membantu pekerjaan rumah dan saya belajar bercocok tanam dengan ibu saya. Semua itu menjadi pengalaman yang menyenangkan buat saya. Sekaligus menjadi pengalaman yang menyedihkan buat saya. Saya tidak bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Dan saya juga rindu bermain dengan teman-teman. Juga rindu dengan cara mengajar guru di sekolah. Saya berharap COVID-19 cepat berakhir. Dan kita bisa sekolah tatap muka lagi seperti semula. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.